Tanpa rasa takut, Sugiyatno alias Yatno yang membawa parang dan keris ini menantang anggota Satreskrim Polres Bangka. Pelaku menolak ditangkap atas tuduhan pencurian buah sawit di Desa KC, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Namun, dengan kesigapan polisi, pelaku berhasil diringkus berikut senjata tajam. Yatno ditangkap lantaran kerap mencuri buah sawit di sekitar lokasi perkebunan. Atas perbuatannya, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Polisi juga mengamankan Awi, pelaku lainnya yang diamankan di rumahnya. Bergerak menuju TKP, kemudian mengamankan dua orang pelaku pencurian buah sawit yang memang sudah sangat meresahkan dari pihak sawit tersebut karena sudah berulang-ulang kali melakukan pencurian. Guna penyidikan lebih lanjut, dua tersangka dan barang bukti diamankan ke Mapolres Bangka.